Negara, ideologi Bismillahirrahmanirrahim. pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing. Berpikir dengan kelembut cerdas dewasaan hati nurani. Sehingga kian lama kian mencintai agama dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja berdasarkan kitab suci. Karena kita bangsa Indonesia, Pancasila, kita cintai. Tumbuh kembangkan sosialisasikan, wujudkan keniscayaan sehari-hari. Pemirsa, kita ada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat istimewa dalam peradaban anak manusia karena ada maulid di dalamnya waktu seorang yang ditunggu-tunggu oleh rahib dan pendeta. Yang ditunggu-tunggu oleh tokoh-tokoh agama baik yang berasal dari agama Hanif, Muslim, Mukmin yang mengikuti Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam maupun mereka yang menyembah di luar Tuhan Allah yang Maha Esa. Semuanya menunggu. Bagi mukminin dan mukminat di bawah kepemimpinan Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mereka menunggu risalah Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi terakhir yang amat tercinta. Bagi orang-orang yang jahiliyah, yang umi, bodoh, tak berpendidikan, tidak mengikuti risalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mereka juga menunggu karena kapan tiba saatnya bid'ah bid'ah yang sesat menurut penyembah berhala itu akan didakwahkan oleh Rasulullah yang mulia. Karena itu, maulid sekaligus maulud yang bermakna adalah bayi yang dilahirkan. Jadi, kalau kita merujuk pada ulama muda yang sangat diminati oleh bangsa Indonesia, bahkan mancanegara. Ustadz Adi Hidayat. Mengutip pendapat di dalam kasanah dunia akademik adalah kebiasaan atau tradisi. Dan sebenarnya jika kita merujuk karya-karya ulama legendaris seperti karya Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan yang lainnya tidak lepas, semua juga mengutip dan mengutip pendapat, terutama mengutip syariat dan sunnah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita mencoba mensadarkan diri sehingga tersadar bahwa puncak peringatan Maulid. Ada yang menyebutnya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu adalah puncaknya. Namun sekali lagi saudara-saudara kita merayakan sejak tanggal 1 bahkan satu Rabiul Awal maksud kami bahkan di Madura itu tidak cukup pada Rabiul Awal saja tetapi sampai dengan 3-4 bulan mulai dari Robiul Awal. Betapa sebenarnya tradisi-tradisi maulid itu tidak perlu untuk dipertentangkan dengan ibadah yang bersifat mahto. Ada ustadz yang dokter mengatakan bahwa maulid itu ritual. Ini adalah kekeliruan, bukan kesalahan. Maulid itu bukan ritual. Ritual itu ditandai satu dengan prasyarat. Kalau sholat, ya prasyaratnya wudhu. Kemudian yang kedua didauli dengan atau ada harus ada syarat, ada rukun, dan juga ada fardu, dan ada sunahnya. Inilah yang mengikuti ritual jika kita berbicara di dalam kasanah fikih Islam. Namun, lagi-lagi Peringatan maulid yang dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia yang mengagumi Rasulullah Muhammad SAW, karena hadirnya adalah rahmat, bahkan sebelum hadir, nur Muhammad merupakan rahmat, sehingga diciptalah alam semesta ini. Nah, kita berbicara bahwa momentum, jika kita rujuk. Dari sirah Nabawi, peringatan Maulid atau Maulud adalah tanggal 12 Robiul Awal setiap tahunnya. Namun jika kita mencoba sadar sehingga ter sadarkan diri kita, sehingga berpadu antara rasa bahagia yang meliputi panca indera kita kemudian rasa keimanan kita begitu sangat amat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya kita niscaya memiliki satu kesadaran bahwa kita maulid itu adalah setiap waktu kapan momentum-momentum yang disediakan Allah untuk bermaulid ria, bergembira ria, mengharapkan syafaat dini hingga di akhirat, setiap kita sholat, setiap kita membaca sahadat, dilanjutkan dengan membaca selawat adalah bentuk. Dari peringatan maulid itu sendiri, karena sahadat tanpa mengingat keagungan kemuliaan keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, sungguh kurang bermakna. Kemudian kita berselawat untuk junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kurang bermakna, masing-masing orang dalam sadar dan tersadarnya tentu berbeda. Menuntut kesamaan sungguh kita tidak menghargai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita membangun kesadaran bahwa syahadat yang setidak-tidaknya kita ulang dalam sholat fardu sembilan kali. Yaitu ketika kita subuh satu kali. Kemudian maghrib, isya duhur, dan asar masing-masing dua kali di dalam sahadat kita tersadar, kita sedang memperingati, mengulang kembali kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Sembilan kali kita melakukannya. Dan kita berselawat sembilan kali juga. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kita harus tersadar bahwa peringatan hakikatnya adalah membuat diri kita semakin ingat semakin ingat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin Allah menurunkan rahmat karena sebelum ada makhluk yang mengisi alam semesta raya ini, Nabiullah Adam Alaihissalam sudah melihat nama Allah yang berdampingan dengan Muhammad. Siapakah itu ya Allah? Itulah anak cucumu kelak yang akan menyempurnakan syariat Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mari kita membangun bersama-sama ketika peringatan maulid. Justru bukan melahirkan runcing runyamnya perbedaan. Namun justru kita melembut cerdas dewasakan dalam memaknai syariat dan sunnah, jangan pernah hina saudara-saudara kita yang menebarkan uang sembari naik becak, yang membagi-bagi sembako dengan bangganya. Tidak cukup sembako, sembako masih diberikan uang ada yang 300.000 ribu, 500.000 ribu, 500 ribu. Dan kita lihat juga ada yang satu bendel, satu jutaan berjumlah puluhan hingga ratusan orang. Mengulit di Robiul Awal adalah momentum dakwah kolosal. Sedangkan maulid di dalam sholat kita adalah mahkota tauhid, mahkota syahadat, mahkota syahadat lain. Jika Anda tidak termasuk yang menyenangi peringatan maulid, maka setidaknya Anda berdiam diri dan tidak melakukan komentar yang menyakitkan hati saudara-saudara kita yang gemar memperingati maulid. Namun, saudara-saudara kita yang gemar melakukan peringatan maulid dengan membaca berjanji, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburinya, menganalisisnya, memberikan contoh-contoh. Kita juga tidak perlu cuma karena hidup ini tidak pernah akan sama persis, sama sebangun persis. Allah mencontohkan di seluruh tubuh kita, tidak pernah ada yang persis sama, tapi justru itulah yang mempesona. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. salah satu sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat indah. Jika kita mencoba untuk memakainya di dalam bingkai analisis maulid dan maulud Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sabda baginda? Ya Yohanes, absus salam. Tidak ya ayuhlah tina amanu. Tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini, Ayuhanas, wahai manusia, tebarkanlah salam, salam bagi saudara-saudara kita yang non-Muslim tentu saja berbeda dengan kita yang Muslim. Biarkanlah mereka selamat pagi. Biarkanlah mereka om swastiastu. Biarkanlah mereka namo budaya. Tetapi kita yang muslim tidak perlu ikut-ikutan namo budaya. Om swastiastu tidak perlu. Ketika kita dalam sumastakum, dalam istiqomah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita akan paham sangat paham. Mereka yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, Salom, dan seterusnya. Biarkanlah saudara-saudara kita juga mengucapkan salam seperti itu. Karena salam-salam itu jika kita pahami. Hakikatnya adalah doa untuk keselamatan yang mengucapkan dan yang ditemuinya kita harus tidak sekedar memahami fikih namun juga kita harus lintas disiplin ada sosiologi ada siasa atau politik ada antropologi budaya dan seterusnya ketika kita mencoba mendekati segalanya dengan multidisiplin ilmu maka absus salam Menebarkan salam itu adalah menebarkan kedamaian. Jadi, saudara-saudara kita, sesama mukmin, sekali lagi yang tidak sepakat dengan peringatan Maulid, silahkan tidak mengadakan, namun jangan kotori sosial media media massa dengan cacian-cacian, dengan hujatan-hujatan membenci saudara-saudara kita yang memperingati Maulid. Dan indah sekali hadis ini. Kita ambil dua sisi saja. Setelah ya ayuhannas absus salam. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Wa'at'imu ta'am. Dan berikanlah makan. Saudara-saudara kita. Kita semua yang rajin bahkan istiqomah memperingati maulid. Tidak saja panitia itu menyediakan tempat duduk tapi juga menyediakan makanan dan minuman. Bahkan ada tentengan, ada berkat yang dibawa. Ada yang ayam hidup beserta sembakonya dan sekaligus ada uangnya. Karena rasa bahagia itu Karena itu ungkapan Jawa Mangan gak mangan Sing penting ngumpul Makan tidak makan Yang penting berkumpul Makan itu bukan sekedar makan Menyuapkan makanan ke dalam mulut kita Bukan sekedar itu Tapi makan Dalam konteks Sosiologis adalah Lambang dari kesenangan, lambang kesenangan, lambang kebahagiaan, salah satunya adalah makan. Karena itu, sungguh indah sekali. Sesepuh Jawa, sesepuh Nusantara, melambangkan mangan, gak mangan, sing penting ngumpul, susah senang. Kita harus... Seia sekata sa'eyek saeko proyo melu hangrung kopi ikut bertanggung jawab ngurat sariro hangrosowani ikut serta menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang kesatria jika salah mengakui salah. Ini makna dari absus salam sekaligus makna dari adeng mutaan. Tentu saja adalah dari sisi hikmatologi yang dilahirkan dari manusia yang menggeluti rumpun ilmu sosial. Maulid 14, 44 Hijriah. Semoga pemimpin-pemimpin kita di tingkat manapun amanah, adil, bijaksana sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dirasakan kiranya Allah senantiasa memberikan rahmatnya semoga bermanfaat